Halo Detikers, namaku Puspa Dewi alias Mama Hadi. Usiaku 50 tahun. Kata orang, aku awet muda. Mau tahu rahasianya? Salah satunya adalah, yuk ikuti aku. Banyak yang bilang katanya si tante awet muda gitu, meskipun usianya 50 katanya kelihatan lebih muda daripada usianya. Sebenarnya kalau dibilang rahasianya apa sih, sebetulnya apa ya, kayaknya biasa aja ya tante, cuma pola hidup sehat ya, makan kesehatan, dan tante juga senang berolahraga. Mungkin salah satu sebabnya itu ya, tante berolahraga dari muda sampai sekarang juga masih rajin berolahraga. Aku itu selalu makan malam, jadi pagi, siang, malam pasti makan. Tapi memang nutrisinya disesuaikan, sudah diatur nutrisinya mencukupi untuk sehari gitu. Iya benar-benar. Sering sekali kalau foto di Instagram, upload. Anak saya kan suka-suka foto berdua sama saya, baik yang kecil maupun yang gede. Kalau upload di Instagram atau di Facebook atau apa gitu, dia sering katanya, teman-temannya kasih tanya gitu, itu pacar baru lu gitu. Tapi ya gimana, kita sih fun aja ya, seneng sih kayaknya, dia seneng-seneng aja sih anak saya. Kalau sebenarnya kalau main film gitu-gitu, tante kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, kayaknya sih nggak terlalu tertarik ya. Tapi ntar lihat lah ya, udah tua masa ada yang nawarin itu. Kayaknya enggak sih. Mudah-mudahan nggak perlu dibotok atau di filler ya. Mudah-mudahan karena aku tuh suka lihat kadang-kadang teman aku tuh yang dibotok atau filler gitu malah kayaknya nggak alami ya, kayaknya kaku gitu loh, mau senyum juga nggak bisa gimana gitu, kayaknya mudah-mudahan sih nggak usah sampai botok atau filler. Tante lebih suka, tante tuh suka pakai celana pendek, pakai baju buntung gitu, lebih suka kayak gitu, simple aja. Pola hidup sehat itu kan makan sehat, olahraga juga mesti teratur, dan mesti harus happy, enjoy, happy, dan berpikir positif. Itu adalah beberapa kegiatanku hari ini supaya tetap fit, sehat, bugar, dan awet muda. Terima kasih sudah ngikutin aku ya. Semoga bermanfaat.